Siapakah di antara Nabi yang mana di dalam sejarah menunjukkan mereka mempunyai anak derhaka? Cerita tentang anak Nabi Nuh alaihissalam disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Hud, juzuk yang ke-12. Farisha, Adriana, dua markah untuk anda berdua. Jadi dipersilakan peserta terakhir kumpulan A dan peserta terakhir kumpulan B, Ayah Adam dan juga Ibu Aklan, untuk tampil ke hadapan bagi menentukan kedudukan kumpulan anda. Selamat berjaya. Mereka 10 yang terpilih dengan latar belakang dan perwatakan berbeza menyahut cabaran untuk memperkasa ilmu Al-Quran ke peringkat yang lebih tinggi. Masing-masing bersaing untuk mencari yang terbaik, memegang aspirasi menjadi generasi ulul albab, pewaris dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Qori Junior. Ya Aba Adam, soalannya, sekarang dalam mendidik anak-anak, ramai ibu ayah yang mengatakan jadikan anak sebagai kawan. Persoalannya, boleh atau tidak kita bergaul dengan ibu ayah seperti pergaulan kita bersama kawan-kawan? Dan nyatakan sebabnya. Boleh selagi dia tidak melanggar syarak ataupun tidak melampaui batas. Maknanya boleh dari segi pergaulan itu mesti hormat ibu bapa. Ibu Aklan, setuju? Boleh, selagi ia tidak. Jawapan ibu yang saya perlu, setuju atau tidak? Boleh, setuju. Dua markah untuk Ayah Adam, satu markah untuk Ibu Aklan. Ibu Aklan. Okey. Ya Mama Aklan. Bersedia? Soalannya, apakah hukum orang tua yang lalai daripada beribadah kepada Allah kerana terlalu sibuk menguruskan anak-anaknya? Hukumnya adalah berdosa besar. Ayah Adam setuju? Setuju. Ada tiga perkara yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita. Kepada seorang ibu dan juga ayah, terutamanya seorang ayah, untuk diberikan kepada anak-anaknya. Yang pertama, memilih pasangan yang baik, iaitu ibu kepada anaknya. Yang kedua, memberikan dia nama yang baik. Dan yang ketiga, mendidik mereka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Ayah Adam dan Ibu Aklan terdiri pada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ayah dan ibu yang soleh dan solehah. Dua markah untuk Ibu Aklan, satu markah untuk Ayah Adam. Tahniah kepada Qori senior kita. Dan ini yang menentukan jawapan di antara dua peserta ini. Bersedia dan saya minta izin, saya terpaksa memberi arahan. Tolong tulis di atas papan yang diberikan. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman, ada beberapa pesanan Luqman Al-Hakim untuk anaknya. Berikan dua pesanan Luqman mengikut turutan. Dua sahaja. Silakan. Ayah Adam, Ibu Aklan, tunjukkan jawapan anda kepada juri sekarang. Luqmanul Hakim adalah salah seorang daripada insan yang Allah pilih di dalam sirah sebagai insan yang diberi Allah kepada dia hikmah, dan tidak ada nama di dalam Al-Quran yang dipilih melainkan dipilih atas nama seorang lelaki yang diberikan hikmah kepada dia, iaitu Luqman Al-Hakim. Dan nasihat Luqman bukan dua, bukan tiga. Sebaliknya di dalam sirah banyak sekali. Tetapi di dalam Al-Quran, turutan yang pertama, jangan syirikkan Allah. Yang kedua, menghormati kedua ibu bapa. Dua markah untuk Ayah Adam
2 markah untuk Ibu Aklan. Baik. Peserta yang dikasihi sekalian, anak-anak, sekarang juri akan umumkan keputusan kedua-dua kumpulan bagi saingan tugasan ketiga. Kumpulan A, kumpulan B. Keputusan ada di tangan juri. Kumpulan A, markah anda 23 markah. Beri tepukan untuk kumpulan A. Dan kumpulan B, markah anda 23 markah juga. Dengan ini, juri memutuskan untuk menjemput satu peserta yang dipilih daripada kumpulan A bagi mewakili kumpulan A dan satu peserta bagi mewakili kumpulan B untuk tampil ke hadapan. Dipersilakan. Bagi meneruskan pentas Kori Junior, disebabkan dengan cuaca yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk kita, selepas berminggu-minggu kita beratapkan langit, berlantaikan bumi, hari ini Allah pilih untuk kita duduk di perkarangan masjid Al-Azhar College Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Anak-anak masih bersemangat atau tidak? Ya! Baik, untuk meneruskan tugasan yang ketiga ini, disebabkan kumpulan A anda membawa markah 23 markah, kumpulan B anda juga membawa bersama anda 23 markah, kita harus sampai ke satu pusingan yang mana kedua-dua kumpulan menyediakan peserta yang terbaik daripada kumpulan anda untuk tampil ke hadapan. Kumpulan A, siapakah peserta itu? Christina. Christina, silakan Christina. Dan kumpulan B, siapakah peserta itu? Okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelum saya memberitahu siapakah yang akan berada di depan pada kali ini, saya ingin memohon maaf kepada ibu bapa kumpulan B kerana saya ingin mengambil kesempatan saya dipilih sebagai wakil dan untuk mempertaruhkan anak saya sendiri, Aklan, sebagai menebus kesalahan ketika dia tidak dapat menjawab tadi. Baik, saya suka. Silakan Aklan. Christina, sekiranya anda menjawab dengan tidak betul, Nabil, nasibnya berada di tangan anda. Aklan, sekiranya anda jawab dengan jawapan yang tidak betul, nasib anda sendiri berada di tangan anda. Okey? Pastikan dengar soalan elok-elok, tengok kepada ustazah dan jawab dengan jawapan yang paling betul. Silakan ustazah. Baik. Christina, di dalam pelajaran kamu ada 5 surah, betul? Berapa kalikah disebut tentang anak yatim di dalam 5 surah ini? 2. 5 surah hanya 2 kali. Aklan setuju. So Aklan sekarang tak setuju dan Christina yakin dengan jawapan Christina sebab Adam Aklan tak setuju. Christina tetap dengan jawapan? 2 kali tempat disebutkan anak yatim di dalam kelima-lima surah itu pilihan Christina. Dan juga Aklan, anda tidak bersetuju dengan jawapan yang Christina beritahu dan saya kena bagi tahu Aklan, anda tidak membawa pulang apa-apa markah. Christina, 2 markah untuk anda. Baik Aklan, tenang. Di antara ibu dan ayah, dua-dua kita sayang. Sayang ibu, sayang ayah. Tapi yang mana satu perlu diutamakan dan berikan hadis-hadis yang Aklan tahu tentang mendahului ibu atau ayah? Ibu, 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 ayah. Christina setuju? Setuju. Aklan, anda menjawab ibu yang perlu diutamakan berdasarkan hadis Nabi, ibu, 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 ayah. Dan Christina bersetuju.
2 markah untuk Aklan, 1 markah untuk Kristina. Baik. Aklan dan Kristina. Panjangnya doa Kristina. Soalannya, dalam surah Luqman, banyak wasiat Luqman untuk anaknya. Dan ada ayat yang menyatakan dan memerintahkan untuk anak mentaati dan menghormati ibu bapa. Ayat keberapakah di dalam surah Luqman itu? Tunjukkan jawapan anda kepada juri sekarang. 14. Baik. Surah di dalam Al-Quran. Nombor surah sangat penting. Beza satu sahaja, jawapan anda tidak tepat. Aklan, kenapa dengan anda? وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ adalah berada pada surah Luqman ayat yang ke-14. 2 markah untuk Aklan, 2 markah untuk Kristina. Dengan ini, kumpulan A anda mendahului kumpulan B dengan 1 markah. 28 markah untuk kumpulan A dan 27 markah untuk kumpulan B. Jadi, seperti biasa, saya terpaksa mengumumkan 2 orang daripada 4 orang kumpulan B akan berada di pentas pengadilan. Kumpulan B, Aklan, markah anda di dalam kumpulan pada pusingan saingan tugasan ketiga adalah sebanyak 3 markah. Anda adalah peserta bagi kumpulan anda yang paling terendah. Dan ustaz kena bagi tahu tempat itu untuk Aklan. Kumpulan A, anda diberi peluang untuk memilih siapakah salah seorang lagi daripada kumpulan B untuk duduk di pentas pengadilan bersama-sama dengan Aklan. Kumpulan A, siapakah orang itu? Setelah berbincang, kami telah pilih Farisha. Farisha. Farisha, silakan Farisha. Ini sesuatu yang tidak diduga. Farisha, anda berada di pentas pengadilan bukan kerana markah anda rendah, okey? Okey. Aklan, anda berada di pentas pengadilan sebab saya suka perkataan ibu anda. Anda seorang yang bertanggungjawab perlu menebus sesuatu yang anda telah lakukan. Okey, Aklan? Jawapan anda kali ini akan menentukan sama ada anda terus berada di pentas Kori Junior ataupun tidak. Farisha, bacakan kepada saya surah Luqman ayat 14 dengan tajwid, dengan sebutan, dengan lagu yang paling terbaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كلي لقي أن اشكر لي. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Aklan, bacakan kepada saya surah Isra ayat 23. 23. Baca dengan tajwid, bacaan yang bagus, lagu yang terbaik, mudah-mudahan dengan cara itu jawapan saya dapat dipengaruhi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله. أقلان bacaan kamu saya suka. Tapi jawapan kamu membuatkan saya khawatir. Farishah, jawapan kamu saya suka. Tetapi bacaan Quran kamu membuatkan saya khawatir. Soalan ketiga datang daripada saya sendiri. Anda ada jawapan? Buka jawapan dan saya minta baca, anda baca. Di dalam lima surah yang kamu pelajari, ada dua ayat yang hampir-hampir sama. Bacakan kedua-dua ayat kepada saya. Anda ada lima surah anda boleh pilih. Farishah, sudah dapat jawapan? Okey, tutupkan Quran anda. Aklan, anda bersedia? Atau anda tidak tahu jawapan? Tak tahu. Anda tidak tahu jawapan? Farishah, bacakan jawapan anda. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Farishah, anda tidak pernah mengecewakan saya. Tahniah kepada Farishah. Aklan, tutup Quran. Aklan, ada problem kah? Dalam kelas boleh belajar tak? Ustazah, macam mana dengan Aklan? Saya terus kepada keputusan. Juri memutuskan. Antara dua peserta yang ada bersama dengan kita, Farishah, anda akan terus berada di pentas Kori Junior. Aklan, berat untuk saya nak sebut. Aklan diberi pilihan. Adakah anda ingin meneruskan bersama pentas Kori Junior dengan syarat anda membayar denda yang diberikan oleh juri? Ataupun anda rasa cukup sekadar ini dan anda tidak lagi mahu untuk bertanggungjawab? Mana pilihan anda? Denda. Masih ingin terus bersama dengan pentas Kori Junior? Ini satu perkara yang ada di dalam Al-Quran. Dia tidak pernah mengajar kita untuk berputus asa. Dan saya suka dengan itu. Saya terima anda punya kesudian untuk membuat denda. Dan insyaAllah anda akan berada di atas pentas Kori Junior lagi. Denda anda ialah, anda diminta untuk melaksanakan 3 hari berturut-turut solat tahajud di masjid. InsyaAllah nanti juri akan nilai. Dan insyaAllah sekarang saya akan sampaikan kepada anda tugasan yang keempat. Anak-anak sekalian, tema pada minggu ini bersandarkan kepada hadis innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka temanya ialah akhlak. Maka surah-surah yang terpilih, sila salin dan sila beri perhatian. Surah utama ialah surah Al-Mutaffifin
ayat 1 hingga 16. Surah yang kedua, Surah Al-Lail ayat 5 hingga ke 21. Yang ketiga, Surah Al-Humazah. Dan akhir sekali Suratul Ma'un. Satu surah, Surah Al-Ma'un. Boleh? Boleh atau tidak? Jadi insya-Allah kita akan bertemu di atas pentas Kori Junior seminggu daripada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.